Baik, teman-teman semuanya, berikut ini adalah kasus yang bisa kita pelajari terkait dengan ini ya, gangguan struktur ya, jadi appendicitis ya. Itis itu menandakan suatu infeksi ya. Jadi infeksi ini dia bisa mengganggu baik dari segi fisiologis maupun dari strukturnya. Gitu ya. Jadi dalam kondisi pasien appendicitis, pasien akan mengalami peradangan yang pertama, terus kemudian dilanjutkan dengan fase infeksi pada regio appendix ya, seperti itu. Ini bagaimana cara menyingkirkan? Ah ya, nah. Baik, teman-teman semuanya, di berikut ini kasus pada pasien Tuan A, ya, usia 22 tahun, laki-laki, alamat di Malang, belum menikah, ya, terus kemudian agama Islam, kesukuan Jawa, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan adalah karyawan swasta, ya. Nah, dengan identitas sebagai berikut, terus kemudian pasien ini diantar atau memiliki keluarga dekat yang bisa diajak untuk berkoordinasi atau bekerja sama terkait dengan kondisi pasien gitu ya. Nah, keluarga dekat yang bisa dihubungi atau yang bertanggung jawab ini adalah Tuan D dan itu merupakan bapak dari pasien Tuan A ya. Selanjutnya, pada bagian kedua dari pengkajian kita akan melihat apa bagian status kesehatan saat ini. Ya, apa data pertama yang kita dapat amati atau yang kita bisa ini ya ambil dari pasien kalau misalnya kita sedang di lahan yang real ya. Di rumah sakit atau di komunitas itu adalah keluhan utama ya. Jadi di sini pasien mengeluhkan nyeri kurang lebih 6 hari yang lalu dengan skala nyeri 6. Jadi nyerinya sudah mulai dari 6 hari yang lalu gitu ya. Dan nyerinya dengan karakteristik seperti nyeri pada appendix gitu ya. Teman-teman belum belajar ya terkait dengan appendix ya. Tapi mungkin waktu di mata kuliah patofisiologi sudah pernah ya sekilas terkait dengan appendicitis sebagai contoh dari peradangan gastrointestinal mungkin ya. Baik, selanjutnya lama keluhan adalah 6 hari, berat keluhannya dirasakan berat oleh pasien. Jadi ini adalah kualitatif data kualitatif dari pasien. Kemudian ditanyakan faktor pencetusnya ya. Waktu itu sebelum merasakan sakit apa yang terjadi, apa yang dilakukan pasien ya. Jadi di sini didapatkan data bahwa sebelum pasien mengeluhkan nyeri, pasien sebelumnya sering makan pedas gitu ya dan makan tidak teratur. Nah, selanjutnya adalah faktor pemberat ya. Faktor pemberat di sini nyeri semakin meningkat dengan bila digunakan bagaimana ya. Bila tertutup sendiri ya. Apa menutup sendiri ininya? Bila digunakan bergerak, bila pasien bergerak ya. Upaya yang dilakukan bahwa keluarga membawa pasien ke IGD RST ya. Nah, diagnosis medisnya adalah appendicitis perforasi. Appendicitis perforasi merupakan kondisi di mana appendicitis salah satu tipe appendik atau komplikasi dari appendik juga bahwa kondisi yang salah satu kondisi gawat dari proses peradangan appendix itu adalah
Perforasi ya. Jadi kalau perforasi isinya kan keluar mengotori di peritoneum ya, di bagian peritoneum, di lapisan peritoneum dan di dalam kavum peritoneal itu sendiri. Sehingga nanti pasien akan berisiko terjadi sepsis ya, sepsis dan peradangan secara menyeluruh ya. Baik. Selanjutnya riwayat kesehatan saat ini ya. Riwayat kesehatan saat ini menampung dari berbagai kondisi yang kita tanyakan kepada pasien. Jadi runutan, lebih kepada runutan masalah apa yang dialami oleh pasien sebelum dan ketika dia memutuskan untuk masuk ke perawatan atau masuk ke ini layanan kesehatan gitu ya. Jadi di sini pasien mengeluhkan ada nyeri 6 hari sebelumnya dengan skala 6, kemudian pada tanggal berapa, jadi harus sequence, harus urut ya untuk bisa mengisi riwayat kesehatan saat ini ya. Terus kemudian apa yang dalam 6 hari itu apa yang sudah pernah dilakukan pasien gitu ya, sudah berobat ke klinik namun tidak ada perbaikan, malah semakin memburuk. Terus 3 hari kemudian baru ke IGD gitu ya. Jadi 6 hari, terus kemudian 3 hari itu tanggal 25 itu di pasien berobat ke klinik, enggak sembuh juga, baru tanggal 28 ke IGD ya, seperti itu. Nah, terus kemudian selama di IGD itu pasien riwayatnya mendapatkan apa? Karena kalau medical bedah itu kan pasien ketika dirawat di ruang rawat inap bedah, ya kan? Nah, sebelum dia ditransfer ke ruang rawat inap, dia kan lewat IGD tuh masuknya. Nah, di IGD diapakan saja? Ya, terapinya apa? Kalau misalnya dimasukkan cairan, jenis cairannya apa? Yang sudah pernah dilakukan intervensinya apa saja? Pemeriksaan diagnostiknya apa saja? Nah, itu dimasukkan ke dalam riwayat kesehatan saat ini sampai dengan ini ya, sampai dengan kondisi kita pengkajian awal di ruang rawat inap. Itu yang diisikan dalam pengkajian kesehatan saat ini. Nah, di sini diisi selanjutnya pasien tiba di ruang Dahlia. Ruang Dahlia ini adalah ruang rawat inap bedah ya, di rumah sakit RST, itu rumah sakit tentara atau rumah sakit, saya lupa namanya. RST Supraun ya, di rumah sakit tentara Supraun. Terus kemudian dilanjutkan pada tanggal 30 Mei pasien melakukan operasi ya. Jadi langsung pasien sito dilakukan operasi apendisitis perforasi. Berangkat ke ruangan jam 9 ya, kembali ke ruangan jam 12.30. Berarti berapa jam tuh ininya? Operasinya. 10, 11, 12, 3 jam setengah ya. Lama sekali Bu ya, karena ada kondisi perforasi ya. Jadi harus dilakukan pencucian pada kavum peritonealnya ya, supaya tidak menyebabkan pasien mengalami sepsis ya. Dan kemudian memang harus dikasihkan profilaksis atau pencegah dari reaksi infeksi secara sistemik gitu ya. Baik, nah dengan kondisi hasil riwayat kesehatan seperti ini menandakan bahwa perawat ini memulai pengkajian pada saat pos operasi. Ya, di sini kita lihat pasien sudah pulang dari ruang OK atau ya ada dari kamar operasi ya setelah 3 jam setengah. Nah, itu menandakan bahwa perawat yang pertama kali melakukan pengkajian ini adalah pada fase post-operasi. Jadi sudah dilakukan operasi pada pasien di ruang OK. Ya. Operasinya apa? Operasinya jenisnya adalah appendiktomi atau pemotongan appendik atau usus umbai ya, umbai cacing atau ini appendix ya, tambahan gitu ya. Nah selanjutnya yang dikaji juga itu adalah riwayat kesehatan terdahulu ya. Nah, biasanya untuk riwayat kesehatan terdahulu ya, pasien-pasien itu
Utamanya yang sangat berkaitan itulah ada pasien dengan gangguan fungsi atau gangguan metabolisme, misalnya riwayat DM, terus kemudian riwayat hipertensi, maaf ya. Ya, selanjutnya apakah ada riwayat operasi sebelumnya gitu ya. Nah, ini nanti menjadi data dukung terkait dengan penegakan diagnosis pada pasien ya, penegakan diagnosis keberatan pada pasien. Kemudian ada alergi obat ya. Tipe alerginya ada tipe 1, 2, 3, 4 ya. Jadi bukan obat aja ya, makanan, terus kemudian berbagai benda atau bahkan suhu gitu ya. Jadi terkait dengan alergi obat biasanya adalah tipe 1 ya. Jadi ada alergi tipe 1, terus kemudian reaksinya berupa apa dari alergi tersebut, kemerahankah, terus kemudian batuk-batuk kah gitu ya. Jadi macam-macam reaksi alergi pada pasien gitu ya. Maksudnya bentuknya atau agen alergennya ya. Kalau tipenya ya tetap 4 ya, tipe alergi 1, 2, 3, 4. Baik, untuk imunisasi ini berdasarkan imunisasi wajib dasar ya. Atau kalau mau ditambahkan tidak apa-apa, misalnya pasien pernah pernah imunisasi meningitis dan sebagainya, itu boleh ditambahkan. Imunisasi apa, COVID gitu ya, juga boleh ditambahkan ya. Terus kemudian kebiasaan, kebiasaan apa saja yang spesifik pada pasien ya. Kalau di sini di kajinya itu adalah merokok, kopi dan alkohol ya, tapi kalau alkohol tidak ya, saya rasa jarang di Indonesia ya. Terus kemudian yang merokok ini paling sering ya, atau bahkan untuk pasien laki-laki itu hampir semuanya ya, jadi jarang yang ini tidak terisi ya. Kemudian kopi ya, kopi ini kebiasaan juga di Indonesia. Boleh nggak Bu, misalnya terkait dengan kebiasaan lain, misalnya kebiasaan memancing, nggak boleh ya. Jadi di sini adalah kebiasaan atau lifestyle ya yang bisa mengganggu kesehatan pasien. Ini lebih ke arah lifestyle ya. Terus selanjutnya itu adalah obat-obatan yang digunakan sebelumnya. Nah, misalnya pasien tadi kan riwayat penyakit saat ininya kan pasien pernah berobat di klinik ya. Nah, itu bisa dituliskan juga ya, jadi di sini, tapi ini pasien tidak dikaji atau tidak ditanyakan terkait dengan pengobatan sebelumnya di klinik sebelumnya itu apa, itu tidak dituliskan di sini. Jadi nanti itu juga bisa dituliskan di obat-obatan yang digunakan sebelumnya ya. Kalau misalnya seperti parasetamol Bu, oh ya nggak usah, itu kan obat penurun nyeri atau obat antipiretik saja, jadi nggak perlu. Di sini yang dimaksud obat-obatan itu adalah obat-obatan terkait dengan penyakitnya pasien. Misalnya pasien dulu pernah apa ini, pernah sakit apa, bentar. Oh, misalnya pernah operasi ya, misalnya pernah operasi hidung. Nah, itu pasien sebelumnya apakah ada riwayat alergi berat ya, misalnya kalau misalnya pasien pernah ada riwayat alergi berat, terus kemudian ada treatment secara medis dalam jangka waktu yang panjang, misalnya penggunaan steroid jangka panjang, itu boleh dituliskan di penggunaan obat-obat sebelumnya ya. Untuk riwayat keluarga, nah biasanya digambarkan adalah genogram seperti ini, tiga tingkat ya. Jadi ini adalah Tuan A ya. Tuan A ini yang punya saudara laki-laki ini artinya ya. Nah, ini ayahnya, ini ibunya. Nah, ini asal dari ayahnya atau kakeknya dari ayah Tuan A, dan ini adalah kakek dari ibu Tuan A, seperti itu ya. Ini cara menuliskan genogram harus tiga tingkatan ya. Jadi misalnya ini anaknya, ini pasiennya ya. Kalau dia belum berkeluarga, maka tiga tingkat itu didapatkan ke atas. Tapi kalau misalnya pasien yang tengah sini, tiganya itu ada di mana? Ada di bawah satu, di atas satu, gitu ya. Jadi seperti itu.
Kalau yang sakit kakeknya, Bu, itu. Kalau yang sakit kakeknya tetap atas satu, bawah satu, ya, karena dia sebelumnya sudah punya riwayat. Ya, jadi yang ingin didapatkan, data yang ingin didapatkan dari genogram ini adalah riwayat penyakit terdahulu atau riwayat penyakit yang dapat diturunkan. Gitu ya, yang beresiko pada pasien. Jadi kalau misalnya yang sakit ini siapa namanya kepala rumah tangganya bapaknya ini atau ibunya yang digambarkan dua dua seperti ini apa namanya tiga tingkatan ya jadi ada di bawahnya ya terus satu di atasnya satu seperti itu. Nah kalau yang sakit kakeknya apa perlu buyutnya gitu ya maksudnya atasnya kakeknya di iya perlu karena itu nanti akan menyatakan adanya risiko penyakit tertentu gitu ya. Nah cucunya boleh ditulis enggak? Sebaiknya tidak karena tiga kan atasnya kakeknya sama anaknya ini. Nanti untuk apa kita tulis anaknya padahal anaknya yang sudah berkeluarga dan tidak mungkin tidak bertanggung jawab terhadap kakeknya. Nah gunanya itu adalah untuk membantu screening. Misalnya ada penyakit-penyakit yang diturunkan secara herediter ya kepada keturunan misalnya atau beberapa resiko misalnya DM ya misalnya lagi ini adalah gangguan struktur tetapi sangat mungkin di terulang atau bukan terulang sangat mungkin diderita oleh anaknya misalnya penyakit urolithiasis ya misalnya. Jadi kondisi urolithiasis itu salah satunya. Urolithiasis itu nama lain dari batu ginjal ya. Salah satunya struktur ginjal yang diturunkan ya. Jadi bentuk struktur ginjal itu diturunkan kepada keturunan selanjutnya. Dalam hal ini yang terdekat itu adalah anaknya. Nah, kondisi pengendapan itu bisa terjadi atau terulang pada anaknya. Nah, seperti itu ini itu makanya dibutuhkan tiga tingkatan yaitu atas satu dan bawah satu. Jadi ini bukan sekedar gambar-gambar aja tetapi untuk memperlihatkan bahwa kemungkinan terjadinya risiko penyakit yang diturunkan seperti itu atau yang berisiko terjadi. Ini adalah tandanya ya arti tanda dari genogramnya. Selanjutnya adalah riwayat lingkungan ya. Jadi riwayat lingkungan pasien ketika di rumah itu bagaimana? Nah, ini bagian ini merupakan bagian pengkajian dari kondisi di luar pasien ya. Nah, ini bagaimana kondisi lingkungannya di rumah, terus kemudian di tempat kerja ya. Terus kemudian pola aktivitas dan latihan pasien ya pola aktivitas ini ada mandiri dan tidak mandiri biasanya kita pakai Morse score ya jadi skor Morse yang bisa digunakan untuk menilai kemandirian pasien ya jadi aktivitasnya misalnya dia ketika di rumah 0-0 itu berarti artinya mandiri ya. Kalau satu pakai alat bantu, dua dibantu orang lain ya. Terus kemudian tiga dibantu oleh orang lain lebih dari satu dan empat tidak mampu sama sekali. Berarti totally dependent terhadap perawatan. Biasanya pasien-pasien mengalami penurunan kesadaran gitu ya. Apa saja yang dinilai ya kegiatan dasar pasien misalnya seperti makan, minum, mandi, berpakaian, toileting, terus kemudian mobilitas atau pergerakan di atas tempat tidur ya, perpindahan ya. Jadi kalau misalnya ini pergerakan di atas tempat tidur biasanya dilakukan pada orang-orang yang lansia seperti itu ya. Terus kemudian berjalan dan naik tangga ini ada kemampuan atau tidak. Baik, selanjutnya adalah pola nutrisi metabolik pasien. Nah, di pola nutrisi ini, apa saja yang kita bisa kaji antara lain adalah makanan atau jenis diet dari pasien. Ya. Terus kemudian frekuensi atau seringnya atau jumlah makan pasien dalam 1 kali 24 jam. Ya, terus kemudian polanya gimana?
Polanya pasien makan sekali dua kali, sehari dua kali dengan pola makannya itu adalah pagi dan sore. Jadi kalau siang pasien jarang makan, misalnya seperti itu. Nah itu bisa didapatkan data dan dituliskan dalam pola nutrisi metabolik pada pasien, ya. Terus kemudian komposisi menunya, ya. Jadi biasanya pasien akan lebih mengatakan apa yang paling sering dimakan di rumah. Misalnya saya di rumah lebih sering makan sayur, atau saya di rumah lebih sering makan cemilan dibanding dengan makan berat, misalnya seperti itu, ya. Nah, kemudian nafsu makannya, terus kemudian fluktuasi berat badan dalam 6 bulan terakhir, ya. Jenis minumannya, frekuensi minumnya, gelas, berapa gelas yang dihabiskan dalam 1 kali 24 jam, ya. Terus kemudian ada nggak kesulitan menelan? Terus kemudian ada nggak pemakaian gigi palsu dan masalah penyembuhan luka, ya, gitu ya? Ada nggak itu terdapat pada pasiennya? Ini termasuk dalam pola nutrisi metabolik. Kok nutrisi metabolik ya Bu? Ya gigi palsu ya. Iya, gigi palsu itu kan artinya bukan cuma prostesis, tetapi kemampuan pasien itu sejauh mana dia bisa menghaluskan makanannya dan bisa apa terserap dengan sempurna di saluran pencernaan. Maaf ya, sebentar. Baik, mohon maaf ya, ada bulu mata masuk. Baik, sampai dengan pola ini ya, nutrisi dan pola nutrisi metabolik ya. Bu, kok nutrisi metabolik kok ada riwayat masalah penyembuhan luka Bu, gitu ya? Riwayat ya, salah satu resiko pada pasien dengan gangguan metabolik itu adalah riwayat penyembuhan luka yang lama, gitu ya. Jadi di situ ada misalnya pasien tidak ngaku ya, tidak ngaku apa namanya punya penyakit tertentu ya, tetapi ketika dicek pasien misalnya gula darahnya naik, terus kemudian kita tanyakan, Ibu ada gangguan dalam proses penyembuhan luka tidak, gitu. Misalnya ada pernah dialami kapan, terus sembuhnya sudah berapa lama untuk bisa mendapat apa mencapai pada kesembuhan, gitu ya. Nah, itu biasanya kondisi-kondisi penyakit yang kronis ya. Selanjutnya pola eliminasi ini adalah pola eliminasi baik fekal maupun urin ya. Jadi untuk BAB, frekuensi warna, kesulitan bau, BAK juga seperti itu. Frekuensi, konsistensi, warna ya. Terus kemudian kesulitan atau ada atau tidak. Kok kesulitan bagaimana Bu? Berarti kalau kesulitan ada obstruksinya baik di fekal maupun di ini ya, di apa namanya? Di urin ya. Jadi kalau fekal biasanya mungkin ada tumor atau ada siapa ada kolon sehingga sulit untuk keluar untuk feses pasien ya. Sedangkan untuk apa namanya urin biasanya mungkin kalau sedang tidak bisa keluar itu ada penyumbatnya. Yang terbanyak itu adalah batu saluran kemih. Oke, selanjutnya adalah pola tidur dan istirahat. Oke, ini di sini ditulis lamanya dalam malam berapa, terus kemudian tidur siang. Pertama itu adalah tidur siang ya, terus kemudian tidur malam ya. Itu dikaji ada nggak perubahan antara di rumah dengan di rumah sakit? Ya pastinya ada ya, pastinya ada karena di rumah sakit itu lampu kan selalu menyala sehingga kadang pasien yang orientasinya tidak penuh itu kadang bingung ini pagi atau sore ya seperti itu. Jadi itu yang perlu di
sampaikan kepada pasien sehingga nanti pasien bisa mengatur pola istirahatnya gitu. Ibu biasanya istirahatnya kalau di rumah itu jam berapa? Oh, saya jam 1 siang harus tidur itu, kalau enggak nanti saya pusing-pusing misalnya seperti itu ya. Nah, maka kita harus sediakan atau kita harus fasilitasi pada pasien bahwa jam 1 siang pasien apa namanya sebaiknya istirahat tidur seperti itu ya, supaya tidak memberikan dampak yang buruk pada kebiasaan selanjutnya ya. Terus kemudian keberhasilan atau ini apa namanya kenyamanan ya, ya kenyamanan tidur, bukan keberhasilan tidur, maksudnya tidur itu puas nyaman gitu ya, jadi bangun tidur sudah tidak lemas, tidak ngantuk dan sebagainya. Baik, selanjutnya adalah pola kebersihan diri ya, banyak ya teman-teman ya untuk pengkajiannya. Untuk pola kebersihan diri ini yang ditanyakan itu adalah terkait dengan bagaimana pasien melakukan ini ya, pembersihan diri misalnya seperti mandi, keramas dan sebagainya gitu ya untuk membersihkan diri. Dan ini biasanya pasien sangat mandiri sekali sebelumnya ketika di rumah. Nah, tapi kalau udah post op, terus kemudian diagnosisnya adalah perforasi apendisitis, biasanya pasien akan lebih banyak ini ya dalam kondisi tidur ya seperti itu. Nah, kalau dalam kondisi tidur sebaiknya apa yang dilakukan atau adaptasi apa terkait dengan kebersihan pola kebersihan diri pasien gitu ya, misalnya nggak usah gosok gigi deh sulit ini kalau di rumah sakit. Oh, tidak boleh seperti itu, pasti ada caranya untuk membersihkan bagian tubuh pasien, bagian tubuh tertentu ya seperti itu. Terus selanjutnya pola toleransi dan coping pada pasien ya. Nah, di sini yang terisi di sini adalah pengambilan keputusan. Gimana cara menanyakan pengambilan keputusan pada pasien? Ya, kita klarifikasi. Tadi namanya Tuan A ya. Tuan A tapi yang bertanggung jawab ayahnya. Jadi kita boleh klarifikasi langsung pada yang bertanggung jawab atau kita tanyakan dulu kepada Tuan A. Jangan-jangan dia lagi musuhan sama keluarganya gitu ya. Jadi dia enggak, walaupun kita, keluarga sudah setuju, tapi kalau pasien tidak setuju kan kita juga tidak bisa meneruskan suatu tindakan seperti itu. Kalau tindakan itu memerlukan informed consent dari pasien dan keluarga. Demikian juga sebaliknya, kalau misalnya pasien bilang ya saya mau dioperasi tetapi keluarga keberatan. Nah, itu kita juga harus pertimbangkan dan kita lakukan pendidikan kesehatan lebih lanjut kepada pasien keluarga ya. Terus kemudian nah, masalah utama terkait dengan perawatan di RS atau penyakit. Jadi di sini dikatakan bahwa perawatan sebentar. Mana ini tadi tulisannya? Oh, biaya perawatan. Oh ya, ini biaya perawatan siapa yang menanggung gitu ya, bisa asuransi, asuransinya jenisnya apa, apakah di cover semuanya dan sebagainya, ini bisa ditanyakan ya. Terkait dengan biaya perawatan, makanya saya bingung baca terkait dengan biaya. Ya, ini bisa, misalnya pasien stres, biasanya apa yang dilakukan kalau ini pasien bercerita dengan orang tuanya, ayah atau ibunya gitu ya. Harapan setelah perawatan ya, pasien bisa beraktivitas bagaimana biasanya. Perubahan setelah di sakit ya. Jadi kadang ini jawaban standar kalau misalnya adik-adik di rumah sakit itu pasti jawabannya standar. Pasien harapan apa setelah keluar dari rumah sakit, dia bisa beraktivitas seperti dulu lagi, kalau yang sekolah bisa tetap sekolah, yang kerja bisa tetap kerja gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada pertanyaan lebih spesifik lagi untuk bisa menanyakan harapan pasien, itu adalah harapan terkait dengan kondisi sakitnya gitu ya. Nah, pertanyaan ini biasanya agak kompleks kalau kita tanyakan kepada pasien-pasien dengan
gangguan kronisnya, jenengan penyakit kronis misalnya kanker gitu kan. Nah, kalau kanker yang sudah bersifat ini grade ya, baik. Tadi sampai harapan setelah menjalani, oh ya, untuk kanker ya, untuk pasien-pasien kanker itu, oh, saya ingin sembuh total misalnya. Oh, kita lihat dulu kankernya stage berapa, stadium berapa gitu ya. Kalau pasien sudah stadium lanjut gitu ya, kita nggak boleh memberikan harapan palsu kepada pasien gitu ya. Oh ya Bu, tetap semangat Bu, nanti Ibu bisa sembuh dan sebagainya, tidak boleh gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah stage selanjut, kita harus hantarkan pasien kepada akhir kehidupan yang menyenangkan untuk pasien gitu ya. Jadi kita harus sampaikan terkait dengan berita apa namanya bad newsnya kepada pasien ya, bahwa ini adalah kanker si lanjut, terus kemudian apa saja yang akan dialami pasien dan sebagainya gitu ya. Jadi di sini lebih ke arah bagaimana kita mengajak atau mendorong pasien untuk bisa menyelesaikan harapan-harapannya itu secara konstruktif ya, dengan baik ya, didiskusikan harapannya apa. Misalnya di akhir hidup saya berharap bahwa apa namanya, saya mati, misalnya saya meninggal dalam kondisi yang baik dan sebagainya gitu ya. Terus oh ya, menurut aturan dalam agama Bapak, bagi apa yang harus kita lakukan untuk bisa mencapai itu, gitu, seperti itu. Ya, itu untuk pasien-pasien yang sudah adaptif. Gitu. Kalau pasien yang belum adaptif, apa ini kita sudah dijelaskan sama dokternya bahwa ini adalah kondisi terminal dan pasien harus banyak-banyak berdoa dan sebagainya, gitu ya. Nah, itu kita menjelaskan, memfasilitasi pasien, ya, untuk bisa membentuk coping yang bagus ya, membentuk daya tahan psikologi yang bagus terhadap kondisi end life-nya atau akhir hidupnya itu ya, karena dia sudah tahu oh ya misalnya ini sudah stadium 4 sudah metastasis ke organ vital misalnya ke paru, pasien sudah ditambah dengan sesak dan sebagainya. Nah, itu sangat perlu penanganan terkait dengan psikologi pasien ya. Ya, sudah. Selanjutnya adalah bagian pengkajian konsep diri, ada nggak gangguan ya? Misalnya ini biasanya didapatkan pada penyakit-penyakit yang mengenai organ-organ estetika ya dari seseorang, misalnya apa di wajah, terus kemudian di bagian dada mungkin ya, atau di bagian apa namanya genitalia seperti itu ya. Atau di bagian mana yang mudah terlihat oleh orang lain seperti itu ya. Jadi di sini kita tanyakan gambaran diri ke pasien. Ini pertanyaannya biasanya muncul di mata kuliah jiwa ya. Bagaimana menanyakan gambaran diri ya, yang baik untuk pada pasien sehingga kita dapatkan data yang benar. Bu, gambaran diri Ibu gimana sih? Wah, pasiennya kan ini shock nanti ya. Sudah setengah 10 ya. Udah. Nah, jam lagi. Baik. Nah, jadi gambaran diri itu adalah bagaimana pasien dengan kondisi saat ini, misalnya pasien dengan mastektomi ya, diambil payudaranya karena CA mungkin ya, seperti itu. Jadi apa namanya, dari sini bisa ditanyakan Ibu, kan Ibu kemarin kita sudah diskusi terkait dengan pengangkatan payudara Ibu seperti itu ya. Nah, ini gimana sekarang Bu perasaannya terkait dengan kondisi Ibu saat ini yang tidak memiliki payudara misalnya seperti itu. Ya pasti awal-awal pasien posok masih stres, masih nangis dan sebagainya gitu ya. Nah, itu kita perlu sampaikan lagi ya, menguatkan lagi kepada pasien bahwa
Ada beberapa alat bantu yang bisa tetap pasien gunakan untuk bisa meningkatkan gambaran diri pada pasien seperti itu ya. Terus kemudian ideal diri ya, ideal dirinya apa dari kondisi sakitnya itu ya. Pasien bisa cepat pulih misalnya atau ideal dirinya oh saya cepat pengen pulang pokoknya seperti itu ya. Terus kemudian harga diri. Harga diri ini lebih ke arah bagaimana pasien menilai terhadap dirinya sendiri. Itu ya. Jadi kalau gambaran diri itu lebih ke arah fisik, tapi kalau harga diri itu lebih ke arah psikososial pada pasien gitu ya. Terus kemudian peran, ada nggak gangguan peran pada pasien? Kemarin sudah jelaskan biasanya gangguan peran itu banyak dialami oleh penanggung jawab rumah tangga biasanya baik ayah maupun ibu ya. Ini identitas diri, apakah pasien masih mengenal identitas dirinya ya? Apakah pasien mengalami gangguan dalam proses mengingat dan sebagainya, itu nanti ditulis di sini ya. Terus kemudian pola peran dan hubungan ya. Jadi dia perannya sebagai apa di keluarga? Siapa saja yang mendukung dia? Kemudian apa yang dialami, kesulitan apa yang dialami pasien selama berhubungan dalam keluarga tersebut misalnya ya. Dengan siapa dia berkonflik itu bisa dijelaskan, karena nanti jangan-jangan dia berkonflik dengan penanggung jawab dia sehingga nanti proses perawatannya menjadi tidak baik gitu ya. Jadi kita pasiennya nggak mau dengan keluarganya, keluarganya tidak mau mengurusi pasiennya, itu suatu kondisi yang tidak mendukung proses penyembuhan pasiennya. Baik, kita lanjut. Terkait dengan komunikasi, pasien bisa komunikasi dengan apa gitu ya, bahasa dan sebagainya. Tempat tinggal, terus kemudian pendapatan dan pola seksualitas ini biasanya pada yang sudah berpasangan. Dan jadi karena pasien ini adalah pasien dewasa di medical bedah, maka ini biasanya harus terisi gitu ya untuk pasien-pasien yang sudah menikah gitu ya. Jadi ada masalah dengan pasangan yang tidak dalam berhubungan dengan pasangannya seperti itu ya. Nah, ini biasanya masalahnya pada pasien-pasien yang menderita penyakit pada area perineal atau pasien-pasien dengan gangguan estetika. Nah, ini biasanya misalnya pasien dengan stoma gitu ya, BAB-nya kan BAB-nya dipindahkan ke dinding perut ya kalau stoma itu. Nah, itu gimana itu gambaran dirinya pasien, terus kemudian apakah kondisi itu bisa mempengaruhi masalah seksualitas pada pasien dan sebagainya ya. Terus kemudian upayanya apa? Nilai, pola nilai dan kepercayaan ini harus terjawab oleh pasien. Nah, cara menanyakannya itu ya tidak langsung berdiri di depan pasien membawa 11 lembar pengkajian. Bapak ditanyakan apa namanya? Pola aktivitasnya bagaimana? Nilai kepercayaan gimana? Harga dirinya bagaimana? Tidak seperti itu ya. Jadi cara menanyakannya secara bertahap pada pasien sehingga nanti akan didapatkan data yang komprehensif dan benar gitu ya. Jadi apa ada data yang tidak benar Bu? Kadang pasien itu ngarang supaya cepat pulang itu, oh ya sudah nggak nyeri, tapi ternyata sebenarnya masih nyeri gitu ya. Nah, itu yang perlu kita validasi dengan pemeriksaan fisik pada pasien ya. Baik, selanjutnya adalah pola nilai dan kepercayaan yang harus terkaji ya dalam hal ini, karena nanti pasien kemungkinan ada pasien-pasien ini yang mengalami ini ya krisis kepercayaan terhadap Tuhannya ya, misalnya seperti itu. Nah, ini kita harus akomodasi kalau misalnya ada pasien-pasien yang seperti itu. Loh, saya kan orang beragama, Bu, saya nggak mau dong menangani misalnya pasien-pasien yang tidak beragama, misalnya itu agama lain bahkan. Oh, tidak boleh seperti itu ya. Jadi kita harus bisa memfasilitasi ini seluruh kondisi pasien ya. Kegiatan keagamaan di rumah sakit bagaimana, apakah ada yang fasilitasi atau tidak gitu ya.
Nah, itu perlu di ini kan, perlu dikaji. Baik, anamnesis berakhir pada pertanyaan pola nilai dan kepercayaan. Selanjutnya, bagian yang lebih kompleks lagi terkait dengan assessment pada pasien itu adalah pemeriksaan fisik, ya. Nih, jadi pada pemeriksaan fisik apa saja yang dilihat? Yang pertama itu adalah tampilan umum pasien, ya, atau kondisi umum, ya. Dia sempoyongan, jalan sempoyongan atau tidak, jalan lurus atau tidak, apa saja gitu ya yang terkait dengan kondisi umum pasien itu tampakan awalnya. Misalnya pasien tampak pucat gitu ya, dengan kesadaran kosmetis oke, tapi pasien tampak pucat, tampak lemas dan sebagainya, itu ditulis di kondisi umum pasien gitu ya. Terus selanjutnya bagian kepala dan leher ya, ini nanti teman-teman akan mendapatkan teknik-teknik pengkajiannya sesuai dengan ini ya, mata kuliah di KMB, misalnya kepala. Kapan, kapan, bagaimana caranya, apa data yang benar atau yang normal terkait dengan apa pengkajian fisik kepala, nanti akan didapatkan selanjutnya dalam kuliah-kuliah selanjutnya. Demikian juga mata, hidung, tenggorokan, dan torak. Ya, di torak itu ada apa? Jantung, paru biasanya yang paling sering gitu ya. Terus kemudian payudara dan ketiak gitu ya, diukur kenormalannya. Terus selanjutnya punggung dan tulang punggung. Tulang belakang, tulang punggung. Punggung dan tulang belakang ya, ada kesimetrisan atau tidak. Abdomen ya. Nah, ini pasien yang apendisitis, yuk kita lihat pengkajian abdomennya. Dari inspeksi bentuk abdomen sedikit cembung ya pada pasien ya. Jadi bukan flat tapi sedikit cembung. Terus simetris, tidak ada benjolan atau massa pada area abdomen yang teraba gitu ya. Saat ini pasien terpasang WSD, mungkin bukan WSD tetapi drainase ya. Ya, jadi ada drainase luka pada pasien sehingga ini nanti digunakan untuk menampung keluaran dari cavum peritoneal pasien ya. Terus kemudian palpasi dari abdomen dan terakhir perkusi ya. Jadi untuk palpasi, perkusi, auskultasi harusnya dulu. Oh. Ini untuk abdomen pengkajiannya terbalik ya. Harusnya apa dulu yang harus dilakukan pengkajian fisik abdomen? Dari IPPA apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Setelah inspeksi. Inspeksi dulu nah. Auskultasi. Auskultasi dan perkusi. Auskultasi betul ya, auskultasi dulu, palpasi, perkusi baru palpasi terakhir gitu ya. Kenapa? Karena pada bagian abdomen itu kalau kita memberikan apa namanya perlakuan atau kita memberikan stimulus ke bagian abdomen, maka dia akan meningkatkan aktivitas peristaltiknya seperti itu. Jadi nanti kalau kita belum periksa tapi kita sudah umek-umek dulu abdomennya gitu ya. Nah, biasanya nanti dapat hasil yang tidak valid ya untuk pasien. Baik. Selanjutnya untuk perkusi di sini terdengar timpani ya. Perkusi redup pada hatinya berarti normal ya. Timpani dan redup pada hati. Oke, pemeriksaan fisik area genitalia ya sudah paham. Kalau untuk ekstremitas nanti akan dipelajari di bagian muskuloskeletal, neurologi juga, kulit dan kuku juga gitu ya. Terus kemudian pemeriksaan penunjang ya.
Pemeriksaan penunjang apa saja? Oh, sebenarnya banyak ya. Kalau untuk pemeriksaan penunjang, teman-teman bisa baca di buku-buku, bisa dari diagnostik laboratorium terkait dengan patologi klinik ya. Misalnya apa, kenapa ininya darahnya ada HB-nya yang turun enggak? Ada leukosit yang turun atau enggak? Oh, ini malah leukositnya naik. Kenapa? Karena kondisi apa yuk? Ini bisa jawab? Kenapa leukositnya naik ini? Karena ada infeksi. Karena ada sepsis tadi. Betul, ada infeksi. Ya, udah pintar-pintar semua nih. Nah, ini diferensiasi count terkait dengan apa? Eosinofil, basofil, neutrofil, ya, limfoid, dan monosit, ya. Kemudian trombositnya normal, PCV-nya ini PCV-nya normal juga ya. Terus selanjutnya gula darahnya normal, dalam hal ini normal dengan menggunakan obat ya. Untuk yang ini yang normal ini. Sorry. Ini pasien bukan DM ya. Ah, berarti memang normal kok saya ingatnya DM pasiennya. Sudah selesai. Ini obat-obatan yang didapatkan, persepsi klien terhadap penyakitnya bagaimana, kesimpulan. Ya, kesimpulan ini dari seluruh pengkajian itu tadi, ya, kesimpulan diagnosisnya apa, keluhannya apa, terus kemudian proses penanganannya bagaimana. Nah, itu kesimpulan isinya, ya. Nah, selanjutnya perencanaan pulang, ya. Di perencanaan pulang ini banyak sekali aspeknya harusnya, ya. Mulai dari tujuan, transportasi, dukungan, ya, ini sangat banyak sekali yang harus dilakukan atau yang harus kita tekankan dalam proses perencanaan pulang itu adalah edukasi. Mana ya edukasi? Apa hal yang diperhatikan di mana? Oke. Ya, jadi karena ini kondisinya adalah pasien dengan apendisitis, maka tidak terlalu ini ya, apa kompleks untuk edukasinya, edukasinya paling terkait dengan nutrisi, terus kemudian proses mengenali masalah-masalah luka pada pasien, sehingga nanti kalau misalnya tiba-tiba terjadi perdarahan, langsung aja bawa ke IGD misalnya, sebagainya gitu ya. Oke, kasusnya sampai di sini. Untuk kasus yang bisa dilakukan pengkajian, saya izin stop share sebentar. Oh, tadi saya sudah menerangkan belum belum masuk ya Dek suara saya berarti ya. Belum, tadi kayak masih mute. Masih mute ya. Bentar. Nah, ini Dek. Nah, untuk halo sudah bisa terdengar suara saya? Sudah, Nur. Sudah. Baik,
Ini adalah format ya, format untuk, kalau tadi adalah format untuk pengkajian, kalau ini adalah format untuk laporan ASKEP-nya atau bagaimana proses penulisan ASKEP-nya gitu ya. Saya rasa dulu sudah pernah dilakukan ini ya, di mata kuliah KDK ya, betul ya, konsep dasar keperawatan ya, terkait dengan bagaimana dokumentasi, terus kemudian menuliskan semuanya ini gitu ya. Iya atau iya? Jangan jawab tidak. Iya atau iya? Halo? Iya. Iya, betul. Betul ya? Nah, terus kemudian chief compliant ini yang paling utama ya, berdasarkan apa, digunakan untuk apa? Untuk mengisi ini prioritas masalah gitu ya. Jadi nanti setelah didapatkan masalah ya dari etiologi sesuai dengan pathway penyakitnya. Terus kemudian di sini ditulis DS-nya apa? Misalnya pasien mengeluh nyeri itu tadi DS-nya. Pasien mengeluh nyeri 6, dari mulai dari 6 hari sebelum MRS atau masuk rumah sakit. Terus kemudian apa nyeri yang dirasakan PQRST. Pain quality, R-nya regio, T-nya time-nya, S-nya severity. Ya, jadi dia menjadi berat kalau digunakan untuk apa? Misalnya, oh saya kalau digunakan tiduran tambah berat ini rasanya badannya gitu ya. Oh ya sudah Bapak, berarti di modifikasi dengan apa namanya kondisi berdiri, terus kemudian istirahat dalam posisi duduk dan sebagainya gitu ya. Itu untuk proses intervensinya ya. Tetapi untuk data dukung yang harus dituliskan di sini adalah data dukung subjektif dan data dukung objektif. Jadi kalau subjektif itu subjektif pasien ya, bukan subjektif perawat gitu ya. Jadi ini adalah subjektif pasien bahwa dia merasakan nyeri pada bagian mana, terus kemudian sudah berapa lama, apa saja yang sudah pernah dilakukan, terus kemudian tanyakan ada apa namanya keluarga yang mendampingi atau penanggung jawabnya atau tidak ya, seperti itu. Terus kemudian kita buat etiologinya gitu ya. Jadi ada kemarin kita juga sudah pelajari ya terkait dengan etiologi suatu penyakit nanti munculnya bagaimana ya. Muncul apa namanya muncul masalahnya. Misalnya ini nyeri, nyerinya apa namanya dikeluhkannya nyerinya preoperasi kan ya. Nah, ini pasien sudah post operasi gitu ya. Jadi kita harus kaji bagaimana nyerinya. Oh ya masih nyeri. Tapi nyerinya karena apa? Karena luka operasi sekarang. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa menemani atau bisa apa namanya menjelaskan kepada pasien bisa mengadvokasi lah ya, bisa mengadvokasi kepada pasien bahwa nyerinya yang dulu itu sudah hilang karena organnya sudah hilang dan sekarang yang nyeri itu adalah nyeri luka post operasinya itu. Itu ya. Baik, selanjutnya adalah prioritas diagnosis ya. Jadi ini harusnya diagnosis. Ya, jadi di sini yang didapatkan nanti terus kemudian rencananya sesuai dengan SIKI ya. Setelah rencana itu rencana keperawatan itu kemudian kita implementasi. Kalau ini adalah implementasi CPPT atau catatan perkembangan pasien ya, progres pasien. Nah, untuk implementasi ya, yang asli itu oh ini. Jadi ini implementasi setelah evaluasi baru diisi ini sebagai implementasi ya. Seperti itu. Terus kemudian apalagi ya, sudah implementasi, sudah evaluasi. Oh iya betul, evaluasi tadi sudah masuk ke CPPT ya. Jadi implementasinya ini
Ya, masukkan dulu implementasinya. Nanti adik-adik yang implementasi ini dimasukkan ke sini ya. Ini kayaknya saya ngedit di Zoom kayaknya sulit respon. Yang implementasi ini, file implementasi ini nanti dimasukkannya di sini di bawahnya intervensi ya, rencana keperawatan ya, atau intervensi. Ya. Baik, dari sini kan kita sudah diskusikan terkait dengan pengkajian pasien. Nanti adik-adik diminta membuat ini, menegakkan masalah keperawatan pasien. Tadi masalahnya apa saja? Yang pertama sudah ada nyeri ya. Jadi pathway nyeri itu bagaimana pada apendisitis misalnya, nyeri pada gastrointestinal itu pathway-nya bagaimana? Nah, itu harus dituliskan di sini sampai dengan menimbulkan nyeri pada pasien. Masalah keperawatan nyeri gitu ya. Terus kemudian masalahnya di mana lagi tadi? Tadi ya, kita coba lihat. Kan ini ya. Oke, tidak ada, ini tidak ada. Tidak ada masalah maksudnya. Di mana di abdomen. Nah, di abdomen ya. Ada enggak masalahnya? Oke, IMT-nya berapa ya? IMT-nya pasien ini. Nutrisi, dilihat nutrisinya. Pola nutrisi. Nutrisi dan metabolik tadi mana ya, kok mengenain dia. Nah, ini perubahan, ada perubahan pola nutrisi dan metabolik ya. Tapi dibuktikan dengan apa? Biasanya dibuktikan dengan kondisi ini. Kondisi apa namanya terkini pasien, apakah pasien mengalami gangguan nutrisi, misal gangguan nutrisi atau gangguan makan, misalnya menjadi tidak bersemangat atau tidak suka makan ya, jadi apetit atau selera makannya menurun. Nah, itu bisa masuk ke dalam nutrisi dan metabolik seperti ini ya. Oke, ya, jadi nanti teman-teman bisa eksplorasi masalah keperawatan apa saja yang ada di dalam pengkajian ini, hasil pengkajian ini ya. Baik, dari sini mungkin ada yang ingin diklarifikasi, nanti langsung dibuatkan. Jadi nanti yang harus dibaca itu adalah patofisiologi dari apendisitis yang post operasi. Ya, jadi ini pasien kondisinya post operasi. Halo? Ya. Yang post operasi nanti nyerinya bagaimana, terus kemudian kalau pasien dengan ada luka di bagian regio tertentu dari tubuhnya, itu diagnosis keperawatannya apa gitu ya. Itu yang harus diinikan, di apa namanya, didapatkan. Misalnya tadi ada drainase ya pada luka gitu ya. Masalah keperawatan apa yang bisa ditegakkan dengan data tersebut gitu ya. Baik, dari sini ada yang ditanyakan teman-teman semuanya, sudah jam 10. Ada yang ingin ditanyakan? Nanti tugasnya itu adalah tugasnya itu mengisi ini ya. Mengisi ini. Apa namanya? Ini ya, mengisi analisis data, prioritas diagnosis, rencana keperawatan, implementasinya ditaruhnya di bawah sini ya. Jadi nomor 8 itu rencana perawatan, terus nomor 9 itu adalah implementasi ini ya.
Ini nomor 9, terus kemudian paling bawah sendiri adalah CP. Ini tadi saya sudah stop share ya. Ya, teman-teman tadi sudah melihat ya. Yang paling bawah sendiri itu adalah implementasi dan evaluasi atau CPPT, catatan perkembangan pasien. Itu ya. Nanti apa namanya? Yang ini yang dilakukan oleh adik-adik ya. Baik, dari sini ada yang ditanyakan tugasnya untuk proses dokumentasinya secara dasarnya sama seperti yang di KDK, hanya kita harus ditambahkan pembelajaran terhadap kasusnya ya. Yang penting nanti dokumentasinya betul aja dulu untuk kasusnya bisa dipelajari lebih lanjut. Ada yang ditanyakan adik-adik semuanya? Baik, kalau dirasa cukup kita tutup dulu untuk praktikum ini. Nanti mungkin ada bisa dilanjutkan dengan belajar mandiri. Nanti sore apa namanya hasil diskusinya bisa dikumpulkan ya via VLM atau disimpan dalam Google Drive dikirimkan ke saya. Seperti itu ya. Ini nanti dibagi dalam 3A dan 3B saja ya. Ya, jadi ada dua laporan saja nanti yang bisa diinikan ya. Nanti bisa diskusi sendiri adik-adik untuk proses pengerjaan laporannya ya. Pakai 3S ya, pakai SDKI, SIKI dan untuk implementasi untuk evaluasi ya. Menggunakan yang dari PPNI juga. Baik, kalau sudah saya tutup pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti sore saya tunggu hasil diskusinya ya untuk adik-adik semuanya. Terima kasih. Jam 3 ya saya tunggu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Nas. Terima kasih, Nas. Silakan diskusi ya, nanti kalau tidak ada yang tidak bisa diselesaikan bisa konsultasi ya, bisa ke WA saya secara langsung ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, saya leave dulu ya.